but she look good. You ain't gotta stand in the mirror with your makeup on, cause you know that take way too long. I just want that right now, girl, you Uber outside. I can't wait just to get this on. I want it, you want it right now. Want it right now. Just don't take too long. I want it, yeah. You want it right now. Yeah. Want it right now. Just don't take too long. Come get it, girl, you know I'm impatient. Don't keep a nigga wait. Girl, it's been too long, you know what I've been craving. Girl, I'm trying to taste it, you know what I like. Don't get freaky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nyustara TV, kembali lagi kita dalam obras, obrolan santai, serius. Kali ini kita tetap masih bersama Ibu Nurhayati Andris, Ketua DPRD di Kaltara dan Sri Kandi pertama di Kaltara yang duduk sebagai pimpinan di DPRD Kaltara. Bu Nurhayati. Jadi Bu Nur ini tugas antara keluarga dengan pekerjaan sebagai wakil rakyat. Bagaimana sih Bu cara membagi waktunya nih Bu? Supaya nge-met gitu, antara keluarga juga oke, antara rakyat juga oke, gimana itu? Sebagai ibu rumah tangga juga oke. Rumah tangga juga oke. Ya, ini yang sebenarnya sulit untuk saya karena jujur anak-anak itu adanya di Tarakan. Yeah. Kantor saya ada di Tanjung Selor. Terpisah semua ya? Terpisah. Terus kemudian terkadang saya harus dinas luar, itu belum terhitung dari dinas luar. Betul. Nah, kalau dikalkulasi satu bulan mungkin saya tuh bisa ada 3 hari saja di rumah. 3 hari. Artinya, saya itu sebisa-bisanya untuk bisa berbagi waktu, berbagi kesempatan untuk terus bisa berkomunikasi dengan keluarga, itu yang utama. Mungkin tidak banyak yang bisa berbagi waktu seperti ini. Kalau saya pribadi sih memang terasa berat dari awal karena ini sudah menginjak ke 15 tahun. 15 tahun, ya. 15 tahun untuk bukan waktu yang sebentar ya. Bukan waktu yang sebentar untuk memilah-milah, membagi waktu sebagai seibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang wakil rakyat. Nah, yang sehari-harinya tentu saya itu berada di luar rumah. Betul. Tetapi untuk membagi itu saya minimal dalam 1 hari sebelum saya memulai aktivitas saya yang keluarga di luar saya itu pasti saya menghubungi anak-anak, menghubungi suami untuk memulai kegiatan. Ini yang perlu saya sampaikan dan perlu saya ingatkan kepada anak-anak bahwa walaupun saya dari luar rumah, saya terbantu sekali oleh teknologi yang sekarang bisa kita melihat langsung. Jadi video call, anak-anak lagi ngapain, terus kemudian dalam persiapan-persiapan untuk menuju sekolah, apakah sudah lengkap semuanya. Betul. Dan itu tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, walaupun saya di luar rumah, saya tetap melakukan itu. Terus kemudian dengan suami juga pasti berkomunikasi. Kalau bagi saya awalnya itu sesuatu berat, yang berat dan pasti perlu saling pengertian dan tapi memberikan. Tapi keluarga mengerti aja ya Bu ya? Awalnya tidak. Awalnya tidak, karena jujur dengan suami pada saat itu sering terjadi cekcok lah. Nah, karena mungkin merasa bahwa istri waktunya ini kurang, jarang sekali ada di rumah. Waktunya kurang untuk keluarga. Betul. Lebih banyak untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Betul. Kalau saya juga bisa menyampaikan mungkin perasaan seorang suami yang istrinya itu satu sebagai seorang pekerja seperti kami ini yang bekerja sebagai wakil rakyat, yang saya temui itu adalah rata-rata 80% laki-laki. Iya. Terus kemudian
yang nemuin saya juga rata-rata kebanyakan laki-laki. Ya. Mungkin itu yang menjadi satu perasaan seorang suami. Waduh, itu istriku. Sedikit cemburu ya. Iya. Tapi sayang banget. Pada saat itu. Ya, waktu masih cantik, masih muda, masih kurus. Tapi sekarang di tahun-tahun terakhir, mungkin itu sudah menjadi satu kebiasaan oleh beliau. Yeah. Mungkin sudah memahami pekerjaan istrinya bagaimana. Saya juga merasa bersyukur. Jadi sudah jarang sekali mencurigai dan jarang sekali untuk terkadang dulu sudah 3 hari, di mana? Yeah. Gitu. Saling kok udah pulang? Gitu. Berapa anak sih, Bu? Saya ada dua. Dua. Sampai hari ini yang satu sudah kuliah, yang satu lagi mungkin masih kelas 2 SMA di Tarakan. Semua, ya. Ya. Jadi suami satu. Ya. Mudah-mudahan tidak lah lebih dari situ. Mudah-mudahan itu jodohnya sampai selesai ya. Iya, nanti suami saya lihat itu marah. Iya. Bagaimana Bu kalau Ibu melihat Ibu sebagai ketua dewan ya. Dan juga satu-satunya perempuan, anggota-anggota dewan yang lain semua laki-laki gitu. Dan juga punya kekuatan power semua. Punya pengalaman segudang dan sebagainya gitu. Gimana sih Bapak? Apa mungkin karena dengan tangan kelembutan seorang wanita mereka Pak jadi luluh? Gimana itu Bu? Setelah saya dilantik menjadi dipercaya sebagai ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, saya melihat kawan-kawan saya anggota DPR yang sekarang ini itu luar biasa. Mereka sudah banyak pengalaman, kemudian mereka juga latar belakangnya ada yang mantan wawali, ada yang mantan ketua DPR. Betul. Ada yang mantan-mantan pimpinan DPRD kabupaten kota. Nah, dari beberapa karakter kawan-kawan ini saya berusaha menyesuaikan bagaimana semua kawan-kawan ini bisa memahami bahwa kita bekerja ini bukan atas nama bukan atas nama kepartaian ya. Bukan atas nama pribadi saya sebagai pimpinan, tidak. Karena di DPR itu sebagai pimpinan, sebagai ketua itu adalah kolektif, kolegial. Betul. Artinya saya tidak bisa memutuskan hanya saya sendiri, harus berkoordinasi dengan beberapa pimpinan. Harus bersama-sama. Dan harus mempunyai satu suara. Sehingga apa yang kita putuskan bersama itu adalah hasil keputusan, hasil dari musyawarah teman-teman di DPRD. Betul. Dan satu hal yang unik di kami, saya membawa kawan-kawan ini untuk merasa kami bukanlah saingan lagi di antar kami. Antar partai politik, antar dapil yang harus berkompetisi lagi, tapi kami sebagai tim yang ada untuk memperjuangkan aspirasi, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kalimantan Utara. Nah, jadi ini yang saya bangun kepada kawan-kawan yang di DPRD, dan saya tidak merasa bahwa saya otoriter, saya menentukan segalanya, tidak. Hanya saya meminta kepada kawan-kawan ini untuk berdiskusi, apa hasil dari diskusi itu menjadi satu keputusan kita. Satu hal, pada saat kawan-kawan ini sudah mulai bete, pada saat kawan-kawan ini sudah mulai agak tegang-tegang untuk memutuskan sesuatu, terkadang ini kan ada pro dan kontra ya, di antara ya. Kawan-kawan. Saya pasti satu buah lagu dulu. Jadi semuanya itu bisa mencairkan sesuatu. Ketika selesai lagu, oke, kita lanjutkan lagi untuk rapat kembali.
itu suatu tradisi baru untuk kami di DPRD Kaltara ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu apa ya, alat mempersatu kami, alat perekat bagi kami semua, sehingga apapun partainya, apapun suku dan agama, kami dari wakil-wakil rakyat ini, kami bisa menyatu oleh satu buah lagu tadi. Satu buah lagu, yang penting satu buah lagu dulu gitu ya. Baik Bu Norhayati, mungkin nanti kita akan membahas sedikit mengenai partai PDI ya. Perjuangan, di mana partai ini kan adalah partai pemenang di ya. Pemilu legislatif dan ibulah sebagai ketuanya gitu ya. Ya. Tapi setelah satu pesan berikut ini.